Welcome back to my channel, Aziz Kasir. Okay, jangan lupa like, share, comment. Okay, right. Apa hari ni? Aku nak tunjuk kat korang pasal sebiji kereta. Ha. Apa kereta yang aku nak tunjuk adalah jom. Okay, inilah keadaan sebenar dia. Dengan clear dia, semua clear lama. Okey, kalau korang nak tahulah mana yang customer selalu bercakap pasal cat layang. Okey, right. Inilah hasil dia daripada cat layang. Sebenarnya ini adalah cat layang. Orang kata pakai pakai clear murah, pakai clear yang terlalu murah dan pakai thinner biasa sahaja. Inilah jadi dia. Inilah jadi dia. Yang mana korang tahu pasal cat layang. Alah, layang je. Inilah akan terjadinya layang. Dan risiko daripada korang, kalau korang pakai lama kereta ni, bila korang hantar cat kat mana-mana bengkel, confirm bengkel akan charge mahal. Alright, bengkel akan charge mahal. Jadi, korang kena fahamlah situasi dia. Jangan main mudah-mudah je minta. Alah, layang je. Layang je. Sebab layang tu kan dia nampak macam murah. Jadi bila murah, inilah hasil dia. Okey, right. Aku agak kau faham. Jangan sesekali minta layang je. Kalau boleh minta proper, terbaik. Kau orang boleh pakai lama. Okey, right. Check it out. Saksikan hasil dia. Okey. Aku nak tunjuk sekali korang lah. Buka part-part kecil pada wajah ni. Contoh barang-barang yang ni, dia punya wiper. Ini barangnya aku akan spray side mirror. Okay, right. Ni kawasan kecil ni. Okay, buka untuk wajah punya ni, korang kena hati-hati tau. Jangan sampai patah. Nanti bila dah patah, patah hati. Senang nak dapat klik. Aku pun gitu juga. Kalau klik tu dah rapuh, aku pun akan silikon je lah. Jadi aku cuba berhati-hati lah buka dia. Okay, korang tengok macam ni. Side mirror, aku terpaksa kena buka trimpet baterai sebab aku nak buka klik. Klik ni aku kena buka. Jadi nak tak nak, aku terpaksa buka door trim. Ataupun trimpet dia. Kira buka tu.
Macam barang ni dia dah barai dah. Patutnya dia ada skru kat sini. Tapi skru pun dah tak ada. Jadi cepat je lah benda ni. Okey. Aha. Tu nampak ni. Dia ni clear yang dah rapuh, dah rosak. Jadi kalau gosok pun habiskan masa je, habiskan kertas pasir. Jadi aku akan guna scraper ni. Ha, nampak. Depan dia tu kena tajam, asah sesungguh-sungguhnya. Okey. Apa yang aku buat sebab apa pun aku akan kopik tu sampai habis. Aku panggil kau tahu macam mana kopik clear. Right. Okay. Alright. Korang tengok bodi ni, ini masalah dia kalau tembak lebih kurang dia tak ikut apa orang kata standard dice wood. Aha, kan jadi macam ni. Kenapa? Ini satu mungkin kemungkinan lah pada akulah. Ini disebabkan pakai clear murah, dia yang terlalu murah. Lepas tu tina lebih, mungkin tina pun tina biasa je dia pakai. Tu jadi macam ni. Aku kena kopek habis ni, satu body kena kopek ni. Nak tak nak kena layan je lah. Nak buat macam ni, dah ini kerja aku. Okay tak? Get up. House music. Sini aku tak kopik je. Korang mesti tertanya-tanya kan. Aha, kenapa aku balut? Adakah ini bonet baru? Bukan, ini bukan bonet baru. Aku nak tunjuk kat korang sikit. Kau nampak yang macam ni kan? Dia jadi, dia sebenarnya kalau kau nak kikis pun dia jadi susah tau. Dia susah. Kalau tu, ni aku balut dengan plastik ni. Aku balut dengan plastik ni bersebab untuk clear yang lama ni mudah aku kopi. Mudah aku kopi kalau kau orang perasan. Jadi dia mudah lah sikit. Tak adalah dia susah sangat. Yang degil sangat nak kopik, kau orang buatlah cara macam ni. Tapi sebelum tu bawah pakai sabun pakaian, cuci pakaian yang panas tu. Kau orang sapu dulu, lepas tu kau orang balut dengan plastik. Then barulah kau orang kopik macam ni. Alah, kau biarkan satu malam je. Tapi bila kau buka terus kopik lah, jangan biar. Kalau kau biar nanti dia keras balik, dia susah balik. Okay, right. Sama-sama Pak Amal.
ilmu untuk dikongsi. Apakah teruskan projek aku? Yes. Okey. Siap dah. Siap dah. Mudah kan? Nampak mudah, tapi kalau tak ada skill susah. Jadi kena belajar. Banyak-banyak belajar. Banyak-banyak menimba ilmu. Tak gitu. Okey. Letih. Dia kerja dia bukan habis macam ni je. Banyak lagi nak kena buat. Lepas aku dah kopek macam ni, aku akan gosok satu biji ni dengan ketar pasir tau. Gosok. Gosok pakai mesin dululah. Bagi level balik apa semua. Lepas tu barulah aku tak simak. Mesin-mesin yang dah kerak. Cikrat. Cikrat. Okay. Dalam video kali ni, aku akan mempertontonkan pada korang semua. Kan? Sebelum aku masuk simen, apa yang patut aku lakukan? Aku akan grind dulu. Mana yang crack ni? Aku grind semua. Nak kata bagi sampai ke bumper pun tak ada juga. Tapi yang ni, mana kalau korang tengok yang ni, yang aku dah kopik, ni aku dah kopik. Aku kopik sampai sini je. Yang crack-crack ni jadi macam susah sikit nak kopik. Jadi apa yang aku akan buat, aku akan grinder lah. Aku akan grinder bagi betul-betul habis. Lunyai. Lunyai. Lepas tu barulah aku tak isi pen. Okay, right. Jom kita saksikan macam mana dia berhasil. Berapa banyak simen yang akan digunakan untuk sebiji kereta ni. Okay. Utensi. House music. Okay, apa yang korang nampak aku nak pakai mask? Sebab apa aku pakai mask? Okay, right. Aku nak tunjuk kat korang kan, sebab aku nak buat proses menggosok. Settle yang tadi yang aku dah copy apa bagai semua tu, settle yang hak tu. Jadi aku akan gosok satu biji body ni kan. Aku akan gosok satu biji body ni dengan mesin. Dengan mesin sander. Mesin sander, this is a mesin sander, this is jenama Bosch. Okay, mesin ni sebenarnya memang terbaik. Kalau tengok, okay, pusingan dia pun cun. Ada satu mesin aku warna kuning. Jadi yang tu okay, tapi dia lambat sikit. Taknya macam ni. Apa-apa korang saksikan tu. Aku akan gosok satu body ni. Aku akan gosok semua ni dengan kertas pasir bersaiz 240 tau. Kertas pasir 240. Kalau korang nampak, dia tak ada tebal, dia tak ada kasar sangat. Aku akan gosok satu biji kereta. Lepas tu barulah aku akan cari defect-defect untuk aku tarik simen. Okay, apa-apa hal pun, next video untuk bahagian yang aku tarik simen pula. You can see. Yeah.